Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bertemu malam ini untuk satu lagi siri pilihan raya kecil, kali ini di Sungai Bakap. Pilihan raya ini berlaku selepas lebih 18 bulan PRU ke-15 dilaksanakan. Pilihan raya ini juga berlaku selepas 18 bulan Perdana Menteri daripada gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memerintah. Sewaktu dilantik sebagai Perdana Menteri, harapan rakyat cukup tinggi, khususnya dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan. Maklumlah, sepanjang menjadi pembangkang puluhan tahun, ditabur pelbagai janji satu demi satu. Bercerita puluhan tahun tentang janji-janji yang akan dilaksanakan sekiranya beliau dapat menjadi Perdana Menteri. Bila diumum Kabinet, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mohong, habis satu. Belum apa-apa saudara-saudari, saya masih ingat pandang buat RUU persendirian supaya Perdana Menteri Keuangan tidak Perdana Menteri tidak boleh jadi Menteri Keuangan. Bagaimana pemimpin-pemimpin DAP memperjuangkan Perdana Menteri tak boleh menjadi Menteri Keuangan. Itu perkara paling basic, paling asas. Tak perlu ada modal 10 sen pun. Tak perlu ada bajet berbilion-bilion pun. Janji yang semudah itu pun tidak dapat dilaksanakan. Satu demi satu janji dimungkiri. Rakyat tengok, penyokong dia pun tengok, terlopong, tapi tak apalah. Sokong lagi, sokong. Kerana apa? Kerana bagi mereka, selama ini apa yang disebutkan itu, tak apa. Janji Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kemuncaknya, kita tahu beberapa hari yang lepas, ramai di bawah sana bercakap, menang hari ini. Esok apa? Menang hari ini. Jangan bagi saya 24 jam. Lepas itu dia boleh sembang. Mana adil gunakan benda dia cakap. Saya cakap 20 tahun dahulu tak adil. Waktu tu harga minyak sekian-sekian, macam-macam alasan. Dia lupa. Pada bulan Julai 2022, 4 bulan sebelum PRU ke-15 dilaksanakan. Ingat tak? Dalam konvensyen PKR disebut, orang sindir saya, kenapa harga minyak tak turun? Tak turun sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Akhir sekali, bila diumumkan kenaikan harga diesel, hujah yang digunakan, ya semua Perdana Menteri sebelum ini bersetuju, subsidi bersasar perlu dilaksanakan. Saudara-saudari, Perdana Menteri sebelum ini tak pernah janji nak turunkan harga minyak. Perdana Menteri sebelum ini semak seorang pun tak pernah janji nak turunkan harga minyak. Apabila Datuk Seri Najib turunkan harga minyak, apa dia tak kata? Turun ke jalanan. Seolah-olah kami naik nanti jangan risau harga minyak. Takkan naik tetapi harga minyak akan diturunkan. Akhir sekali, apabila diumumkan harga minyak, saya tahu rakyat di bawah sana marah. Ramai yang bercerita kepada saya. Semalam pun saya cerita, turun masjid di Putrajaya, seorang datang pada saya. Wadi, saya nak minta tolong. Saya ni sebagai seorang ahli parlimen dengar, rakyat nak tolong apa bang? Tolong belasah madanun lebih sikit. Saya ingat nak minta tolong apa? Tapi itu hakikat di bawah sana.
Itu apa yang berlaku di bawah sana. Itu perasaan rakyat. Saya tahu rakyat sampaikan pada saya, kalau menteri nak umumkan pun, janganlah senyum. Sampai ke tahap itu, mereka terasa. Dan apabila diumumkan, dikatakan harga barang takkan naik. Dengan penuh yakin disebut bahawa telah ada SKDS melalui Flipkart, maka sektor logistik harga barang takkan naik. Tahu tak tuan-tuan, puan-puan, sektor logistik kota yang diberikan jauh lebih rendah daripada kota yang diperlukan. Dan akhir sekali kita tengok bagaimana pengusaha bas ekspres dah maklumkan bahawa kota yang diberikan tak cukup untuk mereka. Maknanya apa? Kalau tak cukup kota tersebut, beli minyak lebih daripada kota tersebut, harganya adalah RM3.35. Tak naik harga. Saudara-saudari, dalam kebanyakan sektor, terutama sektor yang banyak menggunakan enjin diesel, sekurang-kurangnya nilai atau peratusan kos yang disumbangkan oleh minyak diesel adalah sekitar 30 hingga 35%. Tanyalah kebanyakan sektor. Antara 30 hingga 35%. Harga minyak naik sebanyak 56%. Maknanya apa? Katakanlah komponen diesel 35% kali 56%. Kos tambahan yang perlu ditanggung oleh syarikat tersebut kerana kenaikan harga diesel adalah 19.6%. Maknanya apa? Setiap RM100, kos asal, kos tambahan yang perlu ditanggung adalah RM19.60. Apabila kerajaan kata harga barang takkan naik, harga sayur takkan naik, harga buah-buahan takkan naik kerana sektor logistik telah diberi flipkart, mereka seolah-olah lupa atau tak lupa bahawa sektor pertanian, sektor-sektor lain tak bermula rantaian bekalan pada logistik. Rantaian bekalan bermula jauh di awal di ladang-ladang, di kebun-kebun. Di sinilah yang mereka gunakan traktor untuk membajak traktor, untuk menolak tanah buat guna traktor, untuk membuat batas, untuk mengutip hasil, guna enjin air, guna jentera-jentera ladang yang lain. Dan kalaulah mereka bernasib baik, boleh mohon budi agri komoditi, dapatlah RM200. RM200 bagi RM1.20. Perbezaan harga baru dengan harga lama dapat 166 liter. Satu Hilux isinya 80 liter. Dua kali isi habis guna RM200 tersebut. Siapa yang pernah kerja ladang, siapa yang pernah berkebun, siapa yang pernah hantar hasil kebun, tahu bahawa tak mungkin sekadar isi dua kali sebulan untuk mereka yang melaksanakan aktiviti-aktiviti pertanian dan pekebun-pekebun kecil. Sebab itu, saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang subsidi bersasar, betul, setiap Perdana Menteri bercakap tentang keperluan subsidi bersasar. Tetapi subsidi bersasar ini perlu datang dengan perancangan yang teliti dan rapi. Perlu ada kerangka yang jelas. Tak boleh buat satu keputusan besar yang memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat dengan cara ikut terlintas, ikut sedap hati, ikut bila nak buat. Saudara-saudari, kita semua masih ingat apabila dilaksanakan atau dimulakan program pengisian borang untuk sistem padu. Siapa isi padu kat sini, angkat tangan? Siapa isi padu kat sini, angkat tangan? Berapa banyak dah dapat daripada padu? Berapa banyak dah dapat? 15 ribu? Saudara-saudari, ketika sistem padu ini dibawa kepada masyarakat,
Kita mengalu-alukan kedatangan kehadiran Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Wan Timbalan Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Kubang Krian. Saudara-saudari, apabila padu dilaksanakan, kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional banyak berbahas dalam Dewan. Kita banyak menjelaskan kepada kerajaan apa perlunya kerajaan mengambil pelbagai jenis maklumat. Segala jenis hutang dia nak tahu. Hutang kereta, hutang rumah, hutang pendidikan, insurans, berpuluh-puluh data points yang perlu diisi. Dan saya masih ingat saya bertanya kepada Menteri Ekonomi, berpuluh-puluh data maklumat yang diisi ini, siapa nak sahkan kebenaran setiap data tersebut? Siapa nak sahkan memang hutang kereta banyak ni? Siapa nak sahkan memang hutang pendidikan banyak ni? Siapa nak sahkan data-data lain? Menteri Ekonomi kata, oh itu tak ada. Itu macam survei saja. Itu macam survei saja. Kemudian dikerahkan pengisian padu ini, habis kaki tangan kerajaan kena kerah. Ramai yang komplain pada saya, kami sebenarnya tak nak isi tapi kena paksa. Ketua jabatan semua duk pandang siapa tak isi kena paksa. Yang ramai-ramai isi, mereka dipaksa kaki tangan kerajaan untuk mengisi, untuk memastikan jumlah yang mengisinya ramai. Akhir sekali, apabila jumlah yang berisinya dah sampai taraf tutup, bila wartawan tanya apa terjadi kepada mereka yang tak isi, tak apa, mereka yang tak isi ni datanya kita dah ada. What is this? Apa ni saudara-saudari? Maka rakyat menunggu, wow, dah ada padu ini. Kalau apa-apa jadi subsidi bersasar, insyaAllah akan dapat bantuan. Tiba-tiba Menteri Kementerian Kewangan umumkan, untuk tujuan subsidi bersasar diesel, maka siapa yang nak mohon kena isi pula budi. Dibuka kaunter-kaunter. Okey, datanglah ramai-ramai pakat isi budi. Yang isi ni pun belum tentu dapat. Berapa kali sebulan kita nak isi borang di bawah kerajaan Madanon ni, saudara-saudari? Berapa kali sebulan? Ini adalah manifestasi bahawa kerajaan ini tak tahu dia nak bawa negara ini ke mana. Dia sembang nak buat subsidi bersasar tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Sebab itu saudara-saudari, kita lihat, saya banyak bercakap apabila kita turun ke bawah, ramai kebun-kebun kecil mengeluh. Kesian. Kesian yang tanam tembikai, yang tanam timun, yang guna Hilux. Dia nak hantar daripada Perak, nak hantar ke Kuala Lumpur naik Hilux penuh satu Hilux tu tak apalah, jimat sikit minyak. Berbanding dengan nak hantar dengan lori. Nak hantar dengan lori, nak kena sewa lori pula. Mereka ini berkira-kira yang layak dapat budi agri komoditi ini pula adalah mereka yang berpendapatan hasil kurang RM300,000 setahun. RM300,000 setahun bagi 12 dapat RM25,000. Itu hasil. Bukan untung. RM25,000, baja sekarang dah naik harga, racun sekarang dah naik harga, benih dah naik harga. Berapa sen yang tinggal untuk mereka? Sebab itu kita lihat, apabila mereka laksanakan ini, kita tahu bahawa mereka tak ambil kira apa yang berlaku di bawah sana. Apabila ramai pekebun-pekebun kecil meluahkan rasa kecewa. Semalam menteri kata, kita akan adakan lagi sesi libat urus. Semalam dia buat libat urus dengan pekebun-pekebun di Cameron Highland. Libat urus dibuat sebelum dasar dilaksanakan. Bukan umum dulu baru nak pergi buat libat urus. Dan kita lihat bagaimana pengusaha-pengusaha lain. Umum saja dah naik harga. Umum kenaikan diesel 56%, macam-macam pengumuman kenaikan harga.
Menteri boleh kata apa? Siapa yang naikkan harga, dia akan kena tindakan. Terutamanya mereka yang tak dapat subsidi sebelum ini. Saudara-saudari, kalau kos meningkat sebanyak 20%, kalau nak tak naikkan harga, apa maknanya? Maknanya mereka kena kurangkan keuntungan sebanyak 20%. Kalau untung dia lebih daripada 20%. Kalau untung dia 18%, tolak kenaikan kos 20%. Sebab itu kita lihat ramai di luar sana yang bawa backhoe sebagai contoh berisi minyak kat stesen minyak sebelum ini, sekarang ini menghadapi satu cabaran yang besar. Apa yang paling menyedihkan saya kongsikan, apa yang ditulis dalam berita pada hari ini. Mula-mula saya ingatkan berita ni tak betul, maka saya carilah berita, cuba cek semak nak pastikan bahawa ianya betul. Tajuknya, Menteri Komunikasi kata apa? Kumpulan paling tersakiti adalah penyeludup disebabkan oleh kenaikan harga diesel. Kumpulan yang paling tersakiti adalah penyeludup. Tak ada rasa belas langsung kat rakyat yang susah di bawah sana. Tak ada rasa belas. Mereka fikir penyeludup, mereka fikir bahawa seolah-olah yang dapat subsidi ini, mereka yang terkesan dengan subsidi ini, kesannya tak banyak, tak apalah sikit sebanyak. Saya turun ke Pasar Malam, yang pakai Hilux di Pasar Malam bercerita tentang masalah mereka. Kita turun jumpa petani, petani bercerita tentang masalah mereka. Dan menteri pada hari ini boleh bercerita yang tersakiti, yang paling tersakiti adalah penyeludup. Seolah-olah rakyat di bawah sana langsung tidak tersakiti dengan apa yang dilaksanakan. Sebab itu, saudara-saudari, nak memimpin sebuah kerajaan berbeza dengan jadi pembangkang. Dia nak bercakap panjang lebar sebagai pembangkang, cakap macam-macam. Bila jadi kerajaan, kita tak boleh sekadar bercakap. Kami di sini berapa orang pernah berada dalam kerajaan menguruskan negara sewaktu COVID, sebelum umum sesuatu dibincangkan satu persatu. Sebelum Perdana Menteri buat perutusan, diminta pandangan kementerian boleh dilaksanakan tidak, apa kekangan dan sebagainya. Satu persatu. Sebelum harga diesel dinaikkan, keluar berita sebelum itu, malam ini perutusan Perdana Menteri. Rakyat pun tak berapa nak tunggu dah, tapi tunggulah juga, kok-koklah ada bunyi sedap sikit. Pusing punya pusing, perutusan tersebut kat hujung sekali cakap diesel akan naik. Sedara-sedari sekarang ni, rakyat Malaysia bila dengar Perdana Menteri nak bagi perutusan dah seriau. Nak cakap apa pula lepas ini? Sebab itu dalam konteks ini, mereka sebelum ini berani, sebelum ini menafikan, sebelum pilihan raya KKB, mereka menafikan bahawa harga minyak akan dinaikkan apabila akhbar luar negara keluarkan cerita. Pada waktu itu mungkin merasakan KKB ini momentum rakyat mungkin berbeza, jadi jangan umum dulu. Bila menang di KKB, maka dilihat bahawa inilah peluang yang terbaik untuk mereka umumkan. Sekarang ini PRK di Sungai Bakap. Memang kita lihat PRK ini di peringkat Dewan Undangan Negeri nak pilih ADUN. Tetapi apa sahaja keputusan kerajaan pusat seperti mana yang diumumkan tempoh hari, tanpa satu penyelarasan yang jelas, tanpa bantuan kepada rakyat yang jelas, kesannya bukan sahaja di Sungai Bakap tetapi di seluruh negara. Sebab itu harapan rakyat Malaysia kepada pengundi Sungai Bakap cukup besar. Saudara-saudari, pengundi Sungai Bakap, rakyat Malaysia menunggu pada hari pengundian nanti apakah keputusan yang akan disampaikan, apakah mesej yang akan disampaikan oleh pengundi-pengundi Sungai Bakap kepada kerajaan Madanon ini. Sebab itu tanggungjawab sahabat-sahabat sekalian besar, pastikan bahawa pada hari pengundian keluarlah seramai mungkin. Kita kena hantar mesej pada kerajaan. Kalau kita bagi lara sebegini,
nak habiskan sepanjang penggal PRU ke-15 ini. Kalau mereka boleh habiskan, maka kita boleh lihat kesannya kepada rakyat amat besar. Mereka merasakan mereka mendapat dukungan rakyat. Mereka merasakan semua orang sokong mereka. Sikit-sikit tak sokong pun tak apalah. Apabila dalam satu ceramah Menteri Ekonomi, seorang bangun bercerita minyak, harga minyak pun tak turun, dia boleh sebut ini orang Sanusi. Kawan tu jawab, saya orang UMNO. Jangan pandang rendah pada rakyat. Kat bawah sana rakyat terasa ada peluang rakyat nak luahkan, tak kira siapa mereka. Sebab itu pada sahabat-sahabat UMNO dan Barisan Nasional yang ada di Sungai Bakap ini, gunalah ruang dan peluang ini. Amanah di tangan kalian. Amanah bukan untuk Sungai Bakap sahaja, tetapi untuk seluruh negara. Dan amanah ini dipegang bukan untuk generasi hari ini sahaja, tetapi mesej yang bakal dihantar oleh pengundi Sungai Bakap adalah untuk generasi yang akan datang juga. Sebab itu pastikan setiap daripada kita, kalau ada anak yang duduk jauh sikit rasa tak nak balik, tolonglah balik. Ini kami mohon amat-amat sangat, tolong balik. Yang mana rasa-rasa tak nak keluar, 50-50 sahabat-sahabat dalam UMNO sebagai contoh, tolonglah keluar, hantar mesej. Dia takkan ubah keadaan di Dewan Undangan Negeri, tetapi dia akan mengubah keadaan sahabat-sahabat sekalian dalam konteks untuk kita melihat Malaysia yang menjadi sebuah negara yang jauh lebih baik. InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk semua pengundi Sungai Bakap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.